Atlet terjun negara Leong Mun Yee tekad membawa pulang pingat pada penampilan terakhirnya pada temasya terbesar dunia Olimpik 2020 Tokyo yang akan membuka tirainya dalam tempoh 3 minggu lagi. Malah jurulatihnya Li Rui menyuarakan keyakinan gandingan Mun Yee dengan Pandalelo Rinong berada pada landasan terbaik untuk meraih pingat menerusi acara kegemarannya 10 meter platform seirama. Pada usia 36 tahun, Mun Yee mahu meninggalkan impak dan kenangan paling indah pada Olimpik terakhirnya itu. Mengakui sudah melakukan sehabis baik menerusi latihan keras dan persiapan menuju ke temasya itu, Mun Yee enggan pulang tangan kosong kali ini. Ini confirm Olimpik terakhir untuk saya. So, personally saya memang target untuk dapat ingat and memang saya tengah usaha untuk itu dah bersama dengan Pandalela. So hopefully lah kali ini boleh mencapai sasaran saya. Ini adalah penyertaan Olimpik kelima buat Mun Yee yang membuat penampilan sulung lebih dua dekad lalu pada temasya Olimpik 2000 di Sydney, diikuti Athens 2004, Beijing 2008 dan London 2012. Sementara itu, Li Rui gembira dengan tahap persiapan skuad terjun yang kini disifatkan berada pada tahap 80% dan menjangkakan bakal berada pada prestasi terbaik menjelang 3 minggu akan datang. Selain Mun Yee dan Pandalela, skuad terjun negara ke Tokyo turut dibarisi Wendy Ng Yan Yee, Cheong Jun Hung dan Nur Dabita Sabri.